Okey. Terima kasih berkhidmat selama 5 tahun. IQ. Tak ada masalah langsung. Terbaik. Bye bye. Hello, assalamualaikum guys. So, sekarang hari Jumaat pukul 4 petang. Ini hari terakhir motor ni bersama dengan aku. So, aku akan track in dia untuk ambil Suzuki Rider 150. Ok, sekarang aku nak pergi hantar, nak pergi tampering. Lepas tu buat balik motor Rider, Suzuki Rider. Ok guys, jom. Sekarang nak hujan lah pula. Harap-harap tak hujan lah. Nampak je nak hujan. Tapi dah rintik-rintik dah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya hari ni petang baru free. Pagi tadi sibuk sebab hari ni hari Jumaat. Budak-budak balik awal. Lagipun aku ada hal pagi tadi. So sekarang baru ada masa kita nak pergi ambil motor. Risau pula tinggal lama-lama kat kedai, takut ada orang cuba naik dan test. Kalau hati-hati tak apa, takut tertendang ke jalan. Itu perasaan seorang yang sangat sayang. Bukan sayang sebenarnya, kalau kita cermat kan, cermat kita tak nak kasih calar. Kalau calar macam dah tak ada satu benda kan, tak ada. Motor Honda Beat ni, tengok mileage dia baru 24,000. Aku beli tahun 2017. Tak pernah rosak. Bagus, jaga minyak enjin je. Baru-baru ni je baru aku servis dia punya CVT. Memang lasak gila. Aku guna untuk pergi kerja. Ulang-alik pergi kerja dalam sehari dalam 14 kilo sehala, dalam 28 km sehari. Tak adalah jauh sangat. Tapi tangki dia kecil, so dalam 3 hari satu tank tu, dalam 3 hari je kena isi lagi, kena isi lagi. Tapi dia ada eco. Kalau kita bawa bawah 70 kilo, dia akan nyala eco. Ikut kat sini. Tapi kalau lebih 70, dia tak ada ikut lah. Macam biasa lah, normal lah. Kalau redup macam ni, okey lah. Tapi kat sana nampak gelap. Dekat bukit bertajam tu. So sekarang kita menghala ke Perai. Dan kita tampering dekat kedai dekat Perai. Dan lepas tu kita pergi hantar motor ni dekat kedai dekat Jalan Baru. Dan tukar ambil motor baru Rider R150. Alamak, hujan dah turun menitik-nitik ni. Harap-harap tak lebat lah. Alamak, hujan dah turun. Okeylah guys, jumpa di sana. Aku takut ada titisan hujan dekat kamera, nanti tak cantik pula. Aku off dulu, bye bye. Nampak macam ada konvoi Y15. Kat depan tu Marshall pakai Benelli. TNT 250. Ni apa hal ni? Kereta pun nak duduk lain emergency lane.
Wow, sport car. MLM car. Okey, kita dah sampai kedai Kebison Wat Cawangan Perai. Masuk dekat Shell ni. Dan ada Petron kat sini. So kat depan tu je. Inilah dia kedai dia. Untuk tampering saja. Kat mana pintu masuk dia? Okay guys, dah settle dah tampering. So aku nak hantar motor ni ke kedai Jalan Baru. So kita boleh ambil motor rider. Okay, jom. Bahaya betul dah. Tak, bukan milik kita. Kita nak kena bawa lagi motor ni. Mana nak pergi? Okay, sini. So kita kena U-turn kat atas flyover sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, budak ni tak pakai baju. Ui, masing-masing nak pecuk je kereta. Tak fikir keselamatan langsung. Okay, so kita U-turn kat atas sini. Panas, walaupun hari nak hujan tapi still panas bahang dia. Kawasan Perai kat sini, kawasan kilang, banyak kilang kat sini. Kat sebelah kiri sana kilang lama. Okey, selamat U-turn. Kat sini kena hati-hati guys, banyak lori ulang-alik ambil kontena. Kadang-kadang kita hati-hati, ada orang langgar kita pula kan. So kita kena berhemat. Kalau berhemat ni, kita bukan berhati-hati, kita lebih berhati-hati macam tu. Maksudnya kita selalu tengok cermin, pandang belakang supaya orang tak langgar kita. Dan perlahan bila dekat simpang, walaupun traffic light tu dah hijau, kita kena slow. Macam tu lah berhemat kan. Kalau berhati-hati tu lebih tidak berhati-hati lah. Apa aku cakap ni Okeylah, kita menuju ke kedai tu. Yang penting selamat sampai, hantar motor ni dalam keadaan baik. Dan kita boleh bawa balik motor baru. Okay guys, merah lah pula. Hujan pun dah rintik-rintik lah ni. Nak berhenti ke tak nak berhenti? Ke nak jalan je? Ada orang dia jalan je, tapi aku berhenti sebab traffic light merah. Okay guys, hujan makin lebat lah pula. Aduh. Tapi dah nak sampai kedai ni. Cuma nak balik motor tu mesti kena hujan je. Aku cuba elakkan supaya balik sebelum pukul 5. Sebab hari ni hari Jumaat, orang balik kerja mesti nak balik kampung sekali. So diorang akan jam lah. Jalan akan jam dekat Penang ni sebab dia orang akan balik kampung. Biasanya dia orang duduk rumah sewa macam tu kan. Okey,
aku dah sampai lah. So kita masuk teruslah motor ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hello. Assalamualaikum. Oi, nak balik hujan-hujan ni. Hujan nak balik. Okey, mana apa yang dapat? Kita okey. Helmet. Helmet KYT. Elok ah. T-shirt tak ada. Mana nak tengok? Nak masuk dalam video ni. Kat dulu. Tak sabar aku. Boleh eh? Tu? Geran dalam tu dah siap dah. Tampering tadi. Cuma kunci. Kunci ada satu lagi sepatutnya kan? Ke satu-satu je? Cuba cari kunci tak ada pula. Ada satu ni je. Ada satu je. Tak jumpa. Tak apalah, nanti kita cari-cari. Kalau jumpa kita terbagi. Yang ni kita nak tau. Kunci rumah. Dah tahu dah kamera. Ingat nak hantar motor. Tak hantar pun. Geran dalam tu. Geran dalam tu. Okey. Terima kasih berkhidmat selama 5 tahun. RQ. Tak ada masalah langsung. Terbaik. Bye bye.